Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Dris Creator Production. Kali ini saya akan bereksperimen apakah benar garam bisa menghilangkan rasa asin yang berlebih pada ikan asin. Oke, kita coba masukkan garamnya. 1 sendok aja karena ikan asinnya tuh cuma 3 piece. Masukkan air. Wow. Harusnya pakai garam sayur ini. Garam masak jadi udah lembut ini. Garam apa ini? Oke. Sambil saya kira udah cukup, masukkan ikan asinnya, usahakan sampai dia terendam. Ini hanya sebuah eksperimen apakah benar kita tunggu sampai 15 menit. Oke guys, sudah 15 menit. Kita akan mencucinya. Habis itu dijemur. Setelah dijemur, baru kita goreng. Oke. Oke guys, kita akan menjemurnya. Tunggu sampai dia kering. Nanti balik. Oke, kita udah jemur. Ntar kalau udah kering, baru kita goreng. Kita akan menggorengnya. Aduh, ternyata masih ada sedikit air. Udah bunyi bertok-tok. Kecilin dikit aja. Tuh. Nanti ada itunya. Apakah ini entar rasanya menjadi tawar atau bagaimana? Oke guys, sekarang kita akan mencobain apakah benar dia rasanya menjadi tawar. Kalau benar-benar tawar, enggak juga. Dia cuma sedikit mengurangin, jadi enggak asin banget. Oke, selamat makan. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Terima kasih.